Kagak Guna Loper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Pada baik ya, jaga-jaga di rumah, diam-diam di rumah. Ini lagi musim virus corona, jadi jaga keluarga kalian baik-baik di rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu benda. Ini udah ada di tangan saya. Mungkin kita bisa melihat ini adalah mie sedap instan. Jelas terasa sedapnya selection. Jadi ini adalah version Korean spicy chicken. Jadi apa kelebihan dan perbedaannya dengan mie-mie yang biasanya? Mari kita cekibrot. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya. Diaktifkan lonceng notifikasinya dan di share videonya kepada teman-teman Anda. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari bentuk. Bentuknya sama aja seperti mie-mie biasanya. Jadi ini pakai plastik. Bentuknya sama aja. Dan dari warna ini hitam sama merah. Jadi hitam sama merah itu memang perpaduan yang sangat menarik ya menurut saya sih, bagus. Dan memang ininya merah karena ini karena spicy. Karena apa? Pedes. Jadi memang ininya merah. Jadi gambarnya ini ada gambar ayam, kasihan banget ayamnya guys ya. Ayamnya kepedesan nih guys, kasihan banget. Oke, ini cukup 3,5 menit. Jadi proses memasaknya 3,5 menit. Nah, di sini ya mungkin yang membedakan ini nih, atur sendiri pedasmu. Jadi pedasnya bisa diatur sendiri. Tuang 1 pedas nikmat, tuang 2 pedas gila. Oh, levelnya bisa di ini sendiri. Mie tebal dengan rasa pilihan. Oke, ini adalah produksi PT Wings Food ya guys ya, Wings Food. Oke, di sini ada mie instan goreng rasa ayam. Ini adalah mie goreng ala Korea spicy chicken wing. Berat bersihnya 87 gram guys. Ini ada BPOM, kode produksi. Baik digunakan sebelum ada dikemasan mungkin. Diproduksi oleh PT Prakarya Alam Segar Bekasi. Di sini ada kewajiban ya guys ya, wajib ada stempel halal dari MUI dan Badan POM Indonesia. Oke, itu guys, kita ke belakang ini ada informasi nilai gizi. Jadi hampir semua mie pasti ada informasi nilai gizinya ya guys ya. Ini ada barcode-nya, ini adalah barcode BPOM Republik Indonesia. Oke, ini adalah informasi nilai gizi. Jumlah penyajian di sini ada, nanti bisa dibaca ya sendiri ya guys ya. Ini ada komposisi bumbu, bubuk cabe 2,3% nih bubuk cabe, jadi memang pedas. Kalau ini bawang goreng mengandung penguat dan ini lain sebagainya. Ini standar ya guys ya. Dan ini adalah jangan terima bila kemasan rusak ya, iyalah siapa yang mau beli ya kalau kemasan rusak. Cara memasaknya guys, ah di sini ada 5 step. Kayaknya sama aja ya, kalau misalkan apa tata cara bikin mie itu sama aja kayaknya. Oke, sama aja. Angkat mie dari ini, tiriskan, disaring, biasa masukkan ini biasa aja guys. Mungkin yang beda adalah rasanya guys. Oke, mari kita buka dalamnya guys ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Sebentar, saya ngambil dulu guntingnya guys. Oke guys, ini guntingnya sudah ada. Mari kita buka dalamnya. Biasanya yang membedakan dalamnya itu adalah di bumbunya. Biasanya bumbunya ada bumbuan tambahan dibandingkan dengan rasa-rasa seperti biasanya. Ini guntingnya guys ya. Oke, mari kita lihatnya, pinggirin dulu. Mari kita lihat. Deng-deng. Wah, ini guys. Tuh kan? Pasti dalamnya beda, bedain dalamnya. Ini ada 4 bumbu guys. Pertama adalah bumbu minyak. Ini sedap, bumbu minyak. Di mie biasa juga ada kalau bumbu minyak. Bawang goreng. Nah, ini di apa? Di rasa biasa biasanya enggak ada yang ini. Yang ketiga adalah apa ini? Bumbu apa ini? Oh, bumbu bubuk. Ini biasanya ada juga sih di mie biasa. Nah, ini mungkin yang membedakan ya, yang tadi. Jadi tuang 1 pedas nikmat, tuang 2 pedas gila. Jadi kalau dua-duanya dimasukin ini
sudah namanya pedas gila. Jadi mie sedap tuh bilangnya ini adalah pedas gila. Nah kalau mie nya gimana, karena di ini adalah mie tebal, kita coba lihatlah apakah benar mie nya tebal. Nah inilah mie nya guys, mie nya tebal nggak ya? Ya mungkin sedikit lebih tebal dari mie biasanya ya. Oke, ini sama aja sih sama mie biasa ya, mungkin lebih tebal sedikit lah. Mie biasa sih bentuknya sama aja dengan mie biasa, perbedaannya cuma di mie tebalnya doang sama ini kayaknya. Ada bawang goreng sama ini, bedanya sama mie biasa cuma itu doang sih ya. Nanti saya mau coba dimasak guys, bagaimana rasanya ya. Mungkin mau di sampai level pedas nikmat, pedas gila. Cobain sama pedas gila. Ini aja dimasukin semua. Jadi itu aja guys, unboxingnya kita kali ini ya, review tentang mie sedap Korean spicy chicken. Ya, yang ininya bisa diatur sendiri, pedas nikmat sama pedas gila. Itu aja guys. Kalau misalkan kalian sudah pernah mencoba mie-nya, bagaimana rasanya? Bolehlah kasih komen di bawah ya. Gimana rasanya? Terus, udah itu aja kali guys. Ya, ada lagi ya. Dan harganya berapa? Saya cek dulu ya. Nah, itu harganya guys. Harga satu mie-nya berapa? Terjangkau lah. Dan kayaknya memang mie itu adalah makanan sejuta umat ya guys. Jadi mie ini adalah penyelamat sebetulnya. Jadi di saat-saat uang kita udah menipis, akhir bulan, kayaknya mie menolong banget nih kayaknya. Karena mie sekarang rasanya wah macam-macam sekali ya. Dulu mungkin rasanya cuma 1-2, sekarang udah puluhan mungkin rasa mie-nya, udah macam-macam. Nanti kita review lagi mie-mie yang lainnya. Dan itulah guys. Silahkan tinggal komentar. Jangan lupa berikan like, share, komen, dan sebagainya, kritik dan saran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat, tetap menjaga kesehatan ya guys ya, tetap waras dan jaga pikiran hati kita, berikan senyuman terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah review mie sedap instan Korean spicy chicken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.